Hai, halo teman-teman semua, selamat datang kembali channel gue Gilang Lugi. Hari ini gue bakal ngelanjutin game Ori and the Will of the Wisps. So, teman-teman, gue udah masuk ke dalam gamenya. Jadi kemarin ini kita baru sampai ke sini ya, ngebuka gerbang, di sini ada gerbang. Terus kita susah karena di sini ada kayak gumpalan es yang tebel banget, teman-teman. Kayaknya ada sesuatu di sini. Terus kita kemarin udah punya kekuatan nih, ada kekuatan di sini nih, kelihatan banget kan? Oh iya benar kelihatan sekarang ya. Ini hutan. Oh iya baru nyadar teman-teman. Gua ini kelihatan loh. Ini hutannya. Oh iya benar-benar. Oke. Langsung aja kita ke kanan. Enggak bisa lah. Ini kah jalannya? Sebentar. Kita harus ke kanan. Oh enggak, kita ke sini kayaknya nih. Karena lewat sini enggak bisa. Kita lewat ke bawah berarti. Oh, alah, kok malah ke atas, alah. Oke, serem banget. Isi darah dulu. Oh, belum. Jadi kita udah punya kekuatan api. Benarkah ke sini? Oke, benar. Kita ke kanan. Oke, kita lewat sini. Kita lewat ya. Kita lewat aja deh ya. Oke, kita lewat. Karena kita butuh banyak banget. Salah. Ya ampun. Nih. Oke. Oh, gitu caranya teman-teman. Kita bisa ke bawah sekarang. Tapi kita harus hati-hati. Oh. Hah? Ini gimana ya? Meskipun ini bisa dipakai api nih. Meskipun ini bisa pakai api, ini kayaknya harus pakai siku deh. Gimana caranya kita agar bisa ke atas, teman-teman? Adakah sesuatu yang kita lewatkan? Di bawah ada ini. Ada duit. Oke, ini duit gede banget. Oh iya, kita bisa pakai ini. Ya ampun. Akhirnya kita punya ini. Ya ampun. Bentar, kita ubah dulu ke darah dulu ya. Kita isi darah dulu. Kita pakai ini lagi, api lagi. Oke, kita hancurin dulu ya. Oh, ada Moki. Kita tanya dulu. Hello, will you share? Oke. Really have a dream to shop. Dia bermimpi, dia pengen ini katanya makan enak. Bentar. Kita harus ke atas. Gua tahu caranya, cuman bentar. Oke. Oke. Ini tetap gak bisa dihancurin. Kita nyampe nggak ya ke sana? Oh, kita nyampe. Kita mesti tetap pakai ini. Ya ampun. Ah! Nyampe nggak ya ke sana? Bentar. Oke, kita harus menyalakan lampion itu, teman-teman. Sebentar. Aduh, dilempar langsung bisa nggak ya? Aduh.
Hey! Kenapa gua selalu ke atas? Oke, okay, nice. Sebentar, takutnya ada sesuatu. Ini luas banget, di atas ada sesuatu kayaknya. Sebentar, kita ke atas dulu. Nih. Oh. Ada sesuatu kan di sini? Ada bola es, teman-teman. Oh, berarti kita harus menghancurkan ini nih. Oke, benar sekali. Lah. Dia kena duri. Kita harus menghancurkan ini, teman-teman. Oke, nice. Bola esnya menggelinding, kita harus ke atas. Oh. Ada apa ini, teman-teman? Bola es ini bisa dihancurin nggak ya? Bisa dihancurin nggak ya, teman-teman? Kita coba. Gak bisa, itu gak bisa. Oh, ada duri, gak bisa dihancurin bola es kayak gitu. Dapat mana lagi? Ini jalan kita gak bisa buka dari sebelah sana. Allah. 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 Jadi ya langsung aja gak usah ngambil uang. Aduh. Ah. Oh, di bawah ada sesuatu deh. Ya emang harus ke bawah, tapi kayaknya kita harus menyalakan dulu lentera di atas. It's hard, man. Susah banget. Nah, disederah dulu deh ya. Ini ganti ke ini deh. Oke. Bentar, kita bisa. Alah, gak usah deh ya. It's hard, man. Oke. Sebentar. Caranya. Oke, di sini. Bentar, caranya. Oke. Dilempar langsung bisa ternyata, teman-teman. Ah! Kemakan lagi. Oke, sebentar. Oh, ini es. Bisa, bisa, bisa. Oh. Oh, bentar. Kita rubah lagi ke... Ini nggak usah deh ya. Kita ke darah aja. Ini ganti sama ini. Ini... Darah, oke. Ada sesuatu di bawah. Serem banget. Isi darah dulu. Kita bisa ke atas. Oke, kita bisa ke atas sana. Ah, ya ampun. Ya ampun. Oke. Kita bisa hancurkan ini dulu. Biar gampang nanti. Di atas ada sesuatu nggak ya? Takutnya di atas ada sesuatu, nggak ada. Oh, di bawah ada gold like ore, teman-teman. Di bawah ada gold like ore. Berarti lewat sini nih. Gue yakin rasa, gue rasa lewat sini. Oh, mati langsung dong. Gak bisa. Oh, bisa ternyata, teman-teman. Oke. Alah, 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 alah. Oke.
Di bawah ada apa ya? Takutnya ada apa-apa di bawah. Oh enggak ada, emang harus kita ke atas. Isi darah dulu. Ini ada darah sebentar. Darah. Mana kok darah sih? Ada apa? Ada film lagi? Waduh, ngelawan lagi si otak. Si otot. Allah. Oh. Allah. Okay, nice. Oh, datang lagi dong. Si tukang seludup. Oh, mantap. Sini. Oh. Ah. Isi darah dulu. Banyak banget musuhnya. Hai, cepet, come on. Dua. Oh. Dua, teman-teman. Buset. Ini sulit banget. Teman-teman, apakah ini bisa dilewat ya? Aduh, it's hard, man. Kita ke sebelah sana. Okay, nice. Aduh. Sidara dulu. Aduh. Ini bisa dilewat gak ya? Ayo. Ini bisa dilewat gak ya? Aduh, parah. Okay. Nice, bisa. Okay. Oh, ini bisa. Akhirnya teman-teman, kayaknya ada sesuatu di bawah. Oh, sebelum kita ke atas, kita ke bawah dulu deh ya. Apa ke atas dulu? Ke atas dulu deh ya. Kita ke atas dulu biar lebih gampang. Woi, pinter banget gila. Ada lagi si monster, ya ampun. Banyak banget. Aduh. Oke, kita berhasil isi darah dulu. Hey.
Seru banget, makin seru nih teman-teman. Oke, gua tahu. Sekarang enak bisa kayak gini, teman-teman. Wih, pinter banget. Ini monsternya beda lagi. Ketiga kalinya dia ngeluarin api. Wow. Sebentar, ada apa lagi? Masih jauh ternyata, teman-teman. Kita harus ke atas. Oke. Oh, kita harus pakai ini. Taruh nggak sih? Darah lagi ya. Oke, kita lewat aja yang begituan. Banget turun lagi ke bawah, teman-teman. Wow. Oke. Masih jauh kah? Sebentar lagi kita sampai. Oke, film. Ini pohon seperti yang sebelumnya ya, pohon kekuatan, tapi ini warnanya merah daunnya. Kita menemukan peri lainnya, teman-teman. Jadi dua sekarang, asalnya satu. Oh, mereka bersatu, kalau nggak salah ada empat ya. Ini kita lihat ya di map, di peta. Ada berapa sih? Perinya satu. Bukan. Ini. Ada empat, teman-teman, nih. Spawn Voice of the Forest di satu kita nemuin, harusnya ada dua nih, belum keisi, ada empat harusnya berarti. Belum ada film lagi. Burung hantunya ada di sini, teman. Monster burung hantu yang membunuh si Oh no, kabur. Kabur. Ya, ini gua. Seru banget ini. Awas. Oke, teman. Apakah selamat? Tegang banget. Open your eyes, little spirit, you are safe now. Siapa ini? Si kualok kah? Oh, beruang. Si muka. You have all first memory and me with it. I almost didn't find you. That's now. Untung diselamatin sama si Baul. Namanya tuh Baul kalau salah. Terima kasih, beruang. The creators as our as. Ini gue curiga adalah orang tua kandung dari Siku ya. Ada dua telur ternyata. Dia terlahir dari ini, teman-teman, dulunya. Dia sama kayak Siku mungkin ya. Wow. Thank you.
dia terlahir tanpa mengetahui orang tuanya siapa, mungkin ya udah terlantar sendiri gitu. Akhirnya dia makin gede makin ganas, mungkin kayak gitu ya. Apakah dia ketika menyentuh cahaya hangus? Enggak ternyata. Oh, dia makin tambah gede teman-teman. Sendiri berkelana kesana kemari. Mungkin lihat burung lain kok bisa terbang, gua enggak gitu kan. Oh, ini kawanannya siku teman-teman. Oh, ditemenin. Ini awal mulanya banyak burung hantu yang jadi ranting teman-teman, jadi kayu pohon. Padahal anak-anaknya terima welcome banget. Tapi orang tuanya waspada banget sama si burung hantu yang cewek ini, yang seram ini teman-teman. Oh, akhirnya kita tahu awal mulanya hutan ini, terus patung-patung burung hantu awalnya dari sini. Dia sendiri lagi. Mungkin dari sini dia jadi punya dendam sama ya rasiku karena sempurna lucu gitu, sedangkan dia terlahir seperti ini. Akhirnya dia balik lagi ke tempat asalnya, yang dimana patung-patung burung hantu ini ada gitu. Oh, she's lost. Her heart is torn. Gun. I have to return. Thank you, spirit. Memory of the forest. Okay, kita punya memori sekarang. Jadi teman-teman, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di next episode. Bye.